Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan follow IG Cerita Bunda Hilya. Halo semua, jumpa lagi dengan Bunda Hilya di sini. Kali ini kita akan belajar bicara dengan tema mengenal alam sekitar. Sudah siap? Yuk kita mulai. Yang pertama adalah gunung. Gunung. Apakah kalian tahu apakah gunung itu? Gunung adalah sebuah bentuk tanah yang menonjol di atas wilayah sekitarnya. Coba tunjukkan mana gunungnya. Iya, ini adalah gunung. Ini adalah sungai. Sungai. Lalu, apakah sungai itu? Ada yang tahu? Sungai adalah aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Coba tebak, manakah yang sungai? Yap, ini adalah sungai. Ini adalah sawah. Sawah. Pernahkah kalian melihat sawah? Lalu, apa itu sawah? Sawah adalah tanah yang digarap lalu diairi untuk tempat menanam padi. Dari gambar ini, manakah sawah itu? Iya, ini adalah sawah. Ini adalah danau. Danau. Apakah teman-teman tahu apakah danau itu? Danau adalah cekungan besar yang digenangi air asin atau air tawar dikelilingi oleh daratan. Coba tunjukkan mana danaunya. Yap, ini adalah danau. Ini adalah hutan. Hutan. Apakah kalian tahu apa hutan itu? Hutan adalah wilayah daratan yang didominasi oleh pepohonan. Terkadang hutan juga terdapat binatang-binatang yang banyak sekali macamnya, baik buas ataupun tidak. Ini adalah pantai. Pantai. Apakah kalian tahu apakah pantai itu? Pantai adalah batas antara daratan dan perairan laut. Ketika teman-teman liburan di sini, pasti asyik dong main pasir. Tapi hati-hati ya. Ini adalah langit. Langit. Apakah langit itu? Hayo, siapa yang tahu? Langit dapat diartikan sebagai lapisan yang menyelimuti permukaan planet bumi. Ketika siang hari, kita bisa melihat jelas ada awan berwarna putih bergerak di langit.
dan pada malam kita bisa melihat bintang atau bulan. Ini adalah laut. Laut. Apakah kalian tahu apakah laut itu? Laut adalah perairan asin yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Di dalam laut banyak sekali ikan-ikan yang berenang, dari kecil sampai besar. Sekian cerita dari Cerita Bunda Hilya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Kita akan kembali belajar di next video selanjutnya. Dadah semuanya.